دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعلمون صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selamat datang kami sampaikan kepada Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas selaku Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Alhamdulillah, beliau telah hadir tengah-tengah kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Aksi Bela Islam yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Bondan. Kepada beliau kami persilakan. Fathabadal Maskuro. Diharapkan kepada para jamaah, para habaib untuk bisa berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan ketukan 4/4. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekali lagi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari kita menyanyikan lagu Mars Aksi Bela Islam. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami,
Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Kali lagi, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran kasiran jazakallahu khair kepada Bapak Bondan yang telah memimpin lagu Indonesia Raya dan Mas Aksi Bela Islam. Mudah-mudahan ini menjadi tanda kecintaan kita kepada negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, untuk khidmatnya acara ini, kita minta sambutan dari tuan rumah kepada pengurus DKM Masjid DKI Masjid Nurul Islam Rawabogo, kepada Ki Haji Dr. Andes Dahlan Martono, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa man wala amma ba'du. Usikum man nafsi bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para habaib, para kiai, para ulama, wabil khusus pengurus FPI Bon, sama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridho-Nya kita dapat bermuwajahah, dapat bermusyafahah, dapat berjamaah di tempat ini. Mudah-mudahan itu semuanya mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan bersalawat semua doa kita, baik doa masing-masing maupun doa bersama, senantiasa Allah kabulkan dan Allah terima, dan merupakan kunci tanda bahwa kita semuanya termasuk dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara, wabil khusus barangkali kepada para pengurus dan juga panitia pelaksana, sesungguhnya saya ini cuma khodim dari Yayasan Nurul Islam. Mengucapkan terima kasih merupakan penghargaan buat kami Rawabogo khususnya dan umat Islam Kota Bekasi pada umumnya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selaku tuan rumah yang satu sama lain saya juga belum kenal, dan memang saya termasuk orang yang kuper barangkali. Ya. Saya orang yang kuper dan memang enggak pernah dikenal orang. Namun demikian
dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan dengan kehadiran para habaib, kehadiran para tokoh, kehadiran para ulama, kehadiran para pengurus DPP ini menambah keberkahan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin. Pendengar itu yang kami sampaikan segala sesuatunya, yang pasti memang ini serba mendadak kami dapat info baru kemarin kira-kira jam 4:30 kami baru dapat info. Dapat info dari keponakan saya Ustaz Fauzi bilangnya, "Mang, besok ada pertemuan." "Pertemuan apaan?" "Pertemuan para habaib, para ulama, para tokoh nasional." Syukurlah kalau begitu. Gua resep-resep aja begitu. Bahasa bapaknya begitu. Gua resep-resep aja begitu dah. Nah terus itu banyak teman-teman. Saya dari pagi terus aja. Dari malam saya alhamdulillah dirondain. Memang Pak Ketua dirondain saya lagi dari malam ini. Sampai seharusnya saya tidur dulu ini, tapi menghargai teman-teman, menghargai tamu, guru-guru saya usah. Nah, ya. Ini barangkali ini suatu kehormatan semata-mata atas izin Allah. Mudah-mudahan juga atas ridho Allah kita ditemuin di sini. Dan sekali lagi saya senantiasa mengharapkan ridho Allah dan kita semua mengharapkan ridho Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjuangan kita ini senantiasa Allah lindungi. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemenangan untuk melawan kebatilan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dan mau bilang apa lagi, emang begini adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran jazakallahu khair kepada tuan rumah kita Ketua DKM Masjid Nurul Islam Rawaboko Kiai Haji Dr. Andes Dahlan Martono. Kita doakan beliau agar sehat wal afiat. Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala macam urusannya, dan Allah jaga beliau dari musuh-musuhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para tokoh, para kiai, para asatid, para ustaz dan yang lainnya. Baiklah, kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum DTN Persaudaraan Alumni 212 sekaligus membuka acara dialog silaturahim dan dialog status ulama, habaib dan tokoh nasional bersama mencari solusi untuk keselamatan NKRI. Kepada Kiai Haji Selamat Ma'arif Tijani, kepada beliau kami persilakan. Falitafadhal maskuru sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima hulika wal khatimi lima sabaka nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inas'aluka rizqan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim ulama, para kiai, para habaib yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami, yang insyaallah senantiasa panjang umur, sehat walafiat dan keberkahan dalam hidup. Para tokoh yang hadir pada hari ini, Sohaibul Bait, tuan rumah, segenap jajaran Yayasan Masjid Nurul Islam, panitia pelaksana reuni 212 yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita dalam satu majelis, satu forum, satu pertemuan yang insyaallah dengan majelis ini Allah turunkan rahmat dan keberkahan buat kita semua.
Dan insya Allah apa yang akan kita bicarakan, kita musyawarahkan, kita tukar pikirankan akan bermanfaat untuk bangsa, agama dan negara yang kita cintai ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, rangkaian acara reuni 212 sebulan yang lalu sebetulnya sudah sangat rapi disusun oleh panitia pelaksana. Tetapi sama-sama kita maklum bahwa kelihatannya banyak pihak yang masih hasad, masih dengki dengan 212, sehingga perjalanannya sungguh luar biasa, satu kenikmatan tersendiri buat panitia. Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu tahun ini. Sama kita maklum bahwa memang panitia pelaksana merencanakan reuni tahun ini tetap bisa dilangsungkan di tempat sejarah 212 berlangsung di kawasan Monas. Panitia melayangkan surat permohonan izin, kemudian dibalas oleh pengelola UPT Monas bahwa memang sampai dengan tahun 2022 Monas belum dibuka untuk kegiatan apapun. Kemudian panitia mengambil alternatif untuk bisa melangsungkan reuninya di kawasan Patung Kuda. Kita ingin reuninya tetap mempertahankan ciri khas kita dalam hal acaranya, dimulai dengan sholat subuh jamaah, zikir, munajat, maulid nabi, tausiah-tausiah, doa dan selesai. Sehingga di kawasan Patung Kuda kita mengajukan permohonan izin keramaian dan tutup jalan supaya bisa bikin panggung besar di kawasan Patung Kuda, sehingga acara tetap bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Tetapi dari pihak kepolisian dengan argumentasi tidak bisa mengeluarkan izin tanpa rekomendasi dari Satgas Gugus COVID-19 Pemda DKI Jakarta. Ketika kita rapat bersama yang dijembatani oleh Pemda DKI Jakarta, semua unsur ada, dari Dinas Kebakaran, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Polda Metro Jaya, Satgas dan sebagainya, komplit. Nah, ketika ditanya Satgas Gugus, dia bilang saya enggak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk izin. Gitu. Jadi ini satu lempar ke satunya, satu lempar ke satunya. Ya, kayak ayam sama telur duluan mana, enggak ketemu-temu itu. Ya. Alhasil di pertemuan itu tidak diberikan izin. Nah, setelah tidak dikeluarkan izin dari kawasan Patung Kuda, kemudian panitia bermusyawarah agar tetap bisa penuh syiar Islam, maka kita mengajukan tempat yang lebih sejuk lagi, tidak mengganggu lalu lintas, yaitu di Masjid Az-Zikra Sentul. Dan karena kapasitasnya terbatas, maka panitia memutuskan agar juga digelar di berbagai provinsi ataupun kabupaten, sehingga keluarlah maklumat atau rilis dari panitia tentang pelaksanaan reuni. Ketika rapat hari Ahadnya itu ketua Yayasan Az-Zikra hadir. Dan hari Jumat sebelum Ahadnya kita sudah menyampaikan ada kemungkinan Az-Zikra akan dipakai dan dibahas di pengurus Az-Zikra, enggak ada masalah. Ya, dipakai saja. Nah, sehingga ketika rapat hari Ahad itu ya sudah, emang kalau kita tunggu sampai dengan Senin pagi izin enggak keluar dari Patung Kuda, kita akan pindahkan reuninya di Az-Zikra dengan pertimbangan pertama bahwa Az-Zikra itu punya sejarah tersendiri dengan 212. Karena tempat rapat para ulama dan tokoh menentukan tempat 212 di Az-Zikra. Yang kedua, pendiri Az-Zikra, Kyai Haji Arifin Ilham, itu adalah tokoh 212 yang sampai akhir hayatnya berjuang bersama kita, bahkan di 411 beliau luar biasa. Kita menghargai dan menghormati tokoh ketokohan beliau, makanya kita putuskan di Az-Zikra. Yang keduanya sekaligus kita ingin takziah terhadap almarhum Ustadz Amer, putra dari almarhum Kyai Arifin Ilham. Maka diputuskanlah di
kawasan Azikra Sentul Bogor. Udah sepakati. Tapi kemudian begitu kita rilis keluar, ya, rupanya banyak pihak yang tidak menginginkan itu berjalan. Sehingga akhirnya banyak ditekan, didatangi berbagai instansi. Ya akhirnya sama-sama lempar. Yaudah ini Azikra mau tapi harus ada dari Satgas Gugus. Satgas harus ada dari Polres. Polres tergantung Satgas Gugus begitu. Akhirnya tidak diizinkan. Tetapi panitia sudah punya prediksi. Silakan ketua panitia. Nah, ini baru nyampe. Di depan ini ketua panitia reuni Sateka. Sateka Jaya Tafadol. Ini ketua panitia kita. Walaupun sedang sakit masih berjuang bersama kita. Ya kaget juga Sateka. Ya, tantangannya luar biasa. Saya teruskan. Senin paginya akhirnya ya sudah kita ambil hak kita sebagai warga negara. Kita aksi super damai. Kita coba layangkan surat. Alternatif kalau-kalau, nah gitu. Kalau-kalau Azikra digangguin juga. Nah, ternyata benar kan? Azikra last minute hari Selasa digangguin gitu kan. Akhirnya enggak bisa mengeluarkan izin, akhirnya kita putuskan di kawasan Patung Kuda. Nah, dengan pihak Azikra dan pihak Polres Bogor kita sudah sepakat, okelah kalau jumlahnya banyak, dari sholat subuh itu enggak diizinkan, yang dialog 100 orang saja. Oh yaudah kalau 100 orang enggak jadi masalah. Bahkan sampai 300 enggak jadi masalah di Azikra itu awalnya. Ya kan? Sehingga kita siapkan undangan untuk dialog ini di Azikra sekitar 300 maksimalnya gitu kan. Kita udah siapkan undangannya. Nah, ternyata apa yang terjadi saya enggak ngerti. Tiba-tiba istri almarhum melayangkan surat kepada kita yang suratnya mungkin viral dan yang tahu surat itu cuman pihak kepolisian sama kita dan kita enggak pernah menyebarkan surat itu tapi tahu-tahu viral sama dengan surat pemberitahuan aksi ya yang tahu kita sama Polda Metro Jaya tapi tahu-tahu keluar ya berarti kan ada pihak yang memang sengaja menyebarkan itu semua. Nah, baru kemudian Rabu itu kita terima Rabu pagi. Kemarin pagi kita terima. Akhirnya Rabu pagi kita cari alternatif tempat. Ada kurang lebih 5 sampai 7 tempat yang kita datangi di Bogor itu untuk bisa dipakai. Semuanya nolak. Ada yang biasa kita pakai, tiba-tiba semalam saya didatangin Ustaz, dari sini saya enggak berani deh begitu. Ya kan? Macam-macam. Itu Rabu pagi kita luar biasa. Ke Jakarta 3 tempat kita datangin. Enggak ada yang berani juga. Kata dia belum dipakai aja kita udah ditekan-tekan gitu apalagi dipakai begitu kan. Ini luar biasa. Nah, akhirnya sore, nah betul kata tadi pengurus yayasan. Rabu sore kita baru kemudian dapat kabar ada di pojokan Bekasi dia bilang begitu. Tapi punya orang kita. Gitu kan. Ustaz Fauzi ada di sana gitu kan. Punya orang perjalanan Islam juga. Ya coba di survei, kita survei lokasinya, oke memungkinkan walaupun maaf jalannya sempit, ya kan. Tapi karena dia bilang udahlah pokoknya pakai nggak perlu sarkas-sarkasan, saya tanggung jawab, saya pasang badan, pengurusnya luar biasa, bener nih, bener, ada apa pak, saya tanggung jawab, Bismillah, takbir. Akhirnya baru diputuskan semalam. Nah sehingga mohon maaf, semalam panitia baru mengejar undangan, membuat undangan, merubah tempatnya, alamatnya, dan baru bisa disebar menjelang subuh. Mohon maaf, jadi ada yang maaf, terimanya mungkin subuh atau mungkin jam 8. Ya, karena baru tadi pagi keputusannya bisa disebarkan. Termasuk Mas Ferry mungkin gak tahu nyangkut di mana undangannya kan. Karena memang begitu, itu mohon maaf, kenapa kok ngedadak? Bukan ngedadak, memang begitulah. Begitulah. Alhamdulillah akhirnya bisa berjalan dua-duanya. Aksi super damai tadi berjalan 5-10 ribu kalau prediksi saya yang kumpul bersama kita Habib Muhammad tadi yang long mas dari Tanah Abang belum di berbagai titik yang nggak bisa masuk ke kawasan Patung Kuda itu laporannya luar biasa banyaknya juga. Artinya tetap reuni tahun ini berjalan dengan sukses tanpa ekses tertib damai aman lancar dan dialog juga bisa kita laksanakan hari ini. Itu tentang perjuangan panitia pelaksana ya yang dicoba-coba untuk tidak diberikan ruang sama sekali padahal sama-sama anak bangsa
ya. Sampai mau dialog 100 orang aja sebegitunya. Kita bersyukur saja, artinya gerakan 212 masih dianggap punya kekuatan yang luar biasa. Kalau kita dianggap enggak punya kekuatan, dicuekin. Ya kan? Tapi kalau dianggap punya kekuatan luar biasa, itu yang kita harus syukuri. Jamaah rahimakumullah, dialog hari ini kita ingin mendengarkan masukan-masukan dari tokoh tentang perkembangan yang ada di negara ini yang kita melihat sedang tidak baik-baik saja. Kemudian kita bisa memberikan solusi atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait. Tadinya memang konsep awalnya, cuman karena memang tadi sangat mepet waktunya, untuk ekonomi tadinya memang kita berharap sudah mengundang dua narasumber, Pak Rizal Ramli dan Pak Ehsanuddin Nursi. Kita sudah undang, tapi mereka baru buka WA itu jam 11 tadi. Ya kan, ya karena kita subuh baru masuk, baru dikirim kan. Nah, sekali lagi diatur-atur, nggak tahu nanti keburu apa enggak, ya. Kemudian untuk menambah wawasan tentang perpolitikan di negara kita, apa yang akan terjadi, itu kita sudah minta Pak Rocky Gerung sama Mas Ferry Yulianto. Alhamdulillah Mas Ferry sudah hadir, nanti bisa memberikan sekedar pencerahan tentang arah perpolitikan yang sedang terjadi. Kemudian untuk bidang hukum itu kita sudah minta Prof. Suteki, sudah kita kirim undangannya sebetulnya. Ya, sama Dr. Abdul Khair Ramadan, ya. Saya belum dapat konfirmasi. Kemudian untuk urusan tata negara, pengelolaan negara, kita sudah layangkan juga Dr. Rafli Harun juga. Kita sudah kirim undangannya juga. Nah, untuk dakwah, ya, itu kita memang mengundang Gus Aam dari KKNU sudah hadir, nanti bisa cerita tentang update terbaru menjelang muktamar NU. Beliau bisa cerita nanti, ya. Nah, kemudian kita juga mengundang tokoh kita Pak Hidayat Nur Wahid. Cuman tadi pagi ba'da subuh dia WA sudah terima undangan, tapi mohon doanya sedang disayang sama Allah, kesehatannya masih belum bisa memungkinkan untuk hadir di tempat yang kita cintai ini. Nah, itu kira-kira yang ingin sebetulnya kita bincangkan, tetapi kalaupun nanti banyak yang tidak hadir karena mepetnya waktu, tetap saja kita ingin dapat masukan. Jadi hari ini kami ingin banyak mendengar saja. Banyak mendengar, kemudian kita konsepkan, kita tuliskan, kemudian kita kirimkan, selain kita viralkan di media kita, sebagai solusi untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Itulah maksud dan tujuan dialog pada siang hari ini. Dan alhamdulillah sudah menyertai kita, sebelah kanan kita ini, Kyai Haji Dr. Baharudin Subhi, beliau itu Sekretaris Majelis Syura PA212. Ketua Majelis Syuronya Syekh Yusuf Muhammad Martak, Ketua GNPF, itu Ketua Majelis Syuronya. Ya, sudah ditandatangani oleh Imam Besar susunan Majelis Syuronya, dan beliau yang menentukan Ketua dan Sekretaris serta Wakil dan anggotanya. Aba Raud Bahar itu Wakil Ketua Majelis Syuro PA212. Ada beberapa anggota Majelis Syuro seperti Gus Aam juga itu anggota Majelis Syuro kita, ya. Kemudian sebelah kiri saya ini tadi sudah disebutkan Sekretaris Umum Front Persaudaraan Islam. Sekarang sama-sama pakai persaudaraan. Persaudaraan alumni, persaudaraan Islam. Menunjukkan kita ini saudara. Ya. Makanya aneh kalau kita saudara kemudian dianggap tidak bersaudara. Ya. Jadi kan aneh. Ya. Dianggap pesaing padahal sama-sama saudara. Ya. Maaf, pembinanya sama, imamnya sama, ya kan? Arhannya sama, jadi antara GNPF, FPI dan PM memang kaki-kakinya imam besar. Oleh karena yang teman-teman daerah, saya selalu bilang bahwa kita ingin memang jaringan kita diperkuat. Kalau di satu provinsi, satu kabupaten tidak memungkinkan untuk deklarasi FPI, tapi memungkinkan deklarasi PA
dua, satu, dua, ya IPA harus dua yang dipakai. Karena ada satu wilayah yang dengar PI dia takut, tapi dengar PA dia kagak takut, ya sudah di kelas IPA. Satu wilayah lagi kebalikannya, dengar PA alumni 22 dia ogah, tapi dengar EPI getol banget, ya udah deklarasi EPI di situ, sama-sama kakinya imam besar kan. Ada satu wilayah, oh, saya pakai GNPF aja lah, sebab ini orangnya banyak kan sepu-sepu dan ulama-ulama. Kalau PA kan muda-muda, kalau EPI kan keras begitu. Saya maunya yang adem, ya gitu kan. Ya udah GNPF dibikin. Nah ini yang harus sinergi di wilayah, ya saling mengisi. Kemudian ada ormas yang selalu bersama kita. Kayak misalkan Ustadz Eka punya pejabat. Dorong di wilayah kita, ketika ada kegiatan kita bersama-sama. Jadi banyak-banyak ormas, ada MMI, ada JAS dan sebagainya, yang selama ini bersama dengan kegiatan. Nah itu kira-kira yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti setelah doa kita break dulu 15 menit, baru kemudian kita masuk ke dialog. Nanti mungkin Mas Ferry kita berikan waktu lebih awal, baru Gus Aam ya. Setelah kita ngopi biar melek matanya baru kita dialog ya. Nanti mohon izin kalau azan asar mungkin kita dengarkan azan, lanjut kita dialog ya, karena sudah banyak yang jamak saya kelihatannya. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, silaturahim dan dialog 100 tokoh resmi kami nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Terima kasih syukuran kesinan jazakallahu khair kepada Kiai Haji Selamat Ma'arif At-Tijani yang telah membuka acara silaturahim dan ulama, silaturahim dan dialog 100 ulama habaib dan tokoh nasional. Mudah-mudahan tadi telah dibuka, mudah-mudahan nanti acara bisa berjalan langsung dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kami ucapkan juga selamat datang kepada semua para hadirin, para ulama yang hadir dari Aceh sampai Kalimantan, Samarinda dan lain-lain. Syukran kasiran jazakallahu khair atas kehadirannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bacakan doa penutup dalam rangka pembukaan acara ini. Nanti insyaallah dialog akan khusus. Kita minta untuk doa penutup dalam pembukaan acara ini, kita minta kepada Dr. Ki Haji Baharuddin Subki, kepada beliau kami persilakan. Falitafadal maskur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sementara untuk acara pembukaan dengan membaca doa kipat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, syukran kesedaran dan jazakallahu khair kepada Kiai Haji Dr. Baharuddin Subki telah membacakan doa penutup untuk kita semua. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah rangkaian acara pembukaan silaturahim dan dialog 100 ulama habaib dan tokoh nasional bersama mencari solusi untuk keselamatan NKRI. Insyaallah acara nanti akan dimulai lagi, kita break 15 menit. Insyaallah nanti dialog akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DTN Persaudaraan Alumni 212 Kiai Haji Selamat Ma'arif At-Tijani. Terima kasih kepada semua hadirin. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Wal afu minkum wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.